Kelulusan dari pihak Belanda masih dinanti bagi membawa pulang baki jenazah mangsa MH17 ke Malaysia. Setakat ini jenazah 15 warga Malaysia dan seorang warga Belanda sedia dibawa pulang Jumaat ini. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Sri Leo Tiong Lai, tempoh dokumentasi berkaitan mangsa MH17 mengambil masa 5 hingga 7 hari untuk siap. Sekiranya dalam tempoh ini sampai ke 22 hari bulan, yang keselebih itu dapat disiapkan dokumentasi dan juga semuanya boleh di-release oleh pihak Hilversum Amsterdam, Kerajaan Netherlands, maka kita boleh angkut balik sekali. Kerana flight Boeing 747 dia luas, boleh membawa banyak jenazah. Beliau merasmikan Perhimpunan Agong Tahunan Wanita MCA Selangor di Ibu Negara. Datuk Sri Dr. Leo juga berkata perincian mengenai majlis istiadat penghormatan penerimaan jenazah tragedi pesawat MH17 itu akan dimaklumkan Kementerian Pertahanan. Istiadat tersebut akan diadakan pukul 10 pagi di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup menjelaskan wakil agama yang terlibat bagi membantu upacara pengkebumian dan proses penghantaran jenazah ke kampung halaman masing-masing dikenal pasti. Ada mungkin jenazah yang apabila diberi penghormatan negara di Kuala Lumpur, di KLIA, mereka akan dikirim ke kampung masing-masing. Kami juga telah melantik wakil agama berkenan untuk menyambut mereka supaya orang itu diberi penghormatan mengikuti agama masing-masing. 10 keluarga sudah memberi persetujuan untuk mengadakan upacara pembakaran mayat di Belanda. Tan Sri Joseph bercakap kepada media pada majlis sambutan Merdeka Raya dan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Klang. Segala persiapan istiadat penghormatan penerimaan jenazah tragedi MH17 di Kompleks Bunga Raya KLIA Jumaat ini lancar. Kesemua jenazah akan dibawa pulang menggunakan pesawat khas MAS Boeing 747. Menteri Pertahanan Datuk Sri Shamuddin Tun Hussein berkata pelbagai gerak kerja bersama kesemua kementerian yang berkaitan sudah diatur untuk memastikan jenazah selamat sampai. Kumpulannya. Satu, untuk disemadikan dan dikebumikan di wilayah. Kumpulan kedua akan ke pesawat-pesawat yang telah disediakan oleh Angkatan Tentera. Dua C-130 dan lima Nuri. Jenazah yang tiba di kampung halaman akan disambut oleh kepimpinan negeri masing-masing. Beliau ditemui pemberita dalam satu sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian titiwangsa kali ke-29 di Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC. Dua lagi mayat mangsa MH17 warga Malaysia dikenal pasti, menjadikan jumlahnya 26 setakat ini. Bagaimanapun, belum disahkan bila mayat itu dapat diserahkan oleh pihak kerajaan Belanda dan perinciannya bersama Ivan Toh di Amsterdam, Belanda. Ivan, dapatkah mayat kumpulan kedua dibawa pulang bersama dalam penerbangan Khamis ini, Ivan? Baik, Lokman, Siti Moni, saya baru saja mendapatkan pengesahan daripada pengerusi Pusat Operasi Bersama yang juga Duta Besar Malaysia ke Belanda, Datuk Dr. Fauziah Mohamad Taib, tentang perkara itu. Dan dua mayat terbaru dikenalpasti itu, seorang Islam dan seorang lagi bukan Islam, warga Malaysia, telah pun dimaklumkan oleh pihak berkuasa Belanda lewat petang semalam. Dan ketika ini, urusan penyerahan mayat masih lagi diatur. Dalam perkembangan yang sama, beliau juga optimis penerbangan khas Khamis ini dari Belanda akan membawa pulang 22 mayat dan jenazah untuk disemadikan di Malaysia. Ini bermakna 15 yang sudah pasti seperti yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein, dan 7 lagi akan menjalani proses pengurusan jenazah yang akan diharapkan dapat diselesaikan dalam tempoh
beberapa hari ini. Dan walau bagaimanapun, mayat kumpulan kedua yang sepatutnya dikeluarkan dari pusat fasiliti ketenteraan esok ditunda ketika ini, hanya boleh diserahkan pada lusa, iaitu Selasa. Jadi proses pengurusan mayat ketika ini agak terhad dan juga singkat masanya, perlu disempurnakan segera sebelum hari Khamis ini, iaitu jadual penerbangan khas oleh MAS untuk membawa pulang secara serentak ke semua 22 mayat warga Malaysia yang telah pun dikenalpasti. Dalam pada itu, waris keluarga telah pun beransur tiba di Belanda ini dan dibawa ke rumah mayat Monita ini, di mana mayat-mayat diletakkan buat masa ini. Dan esok akan diteruskan lagi dengan upacara keagamaan yang saya difahamkan akan disertai oleh Persatuan dan juga Majlis Pelbagai Agama Belanda. Kami masih lagi berpegang kepada prinsip untuk tidak menjalankan sebarang temu bual bagi menghormati waris keluarga mangsa ini. Namun dalam perbualan secara casual bersama mereka, mereka menyatakan bahawa berpuas hati dengan urusan penghantaran pulang ketika ini dan setakat ini. Hari ini juga ya, genap sebulan tragedi MH17. Jadi saya ketika ini berada di lapangan terbang antarabangsa Schiphol dan saya ingin juga bawakan tumpuan anda kepada senario di lapangan terbang antarabangsa Schiphol ini yang operasinya berjalan seperti biasa. Dan satu ruangan khas dinamakan sebagai Reflection MH17 disediakan oleh pihak pengurusan lapangan terbang antarabangsa Schiphol ini bagi mengenang tragedi MH17. Dan ruangan ini terus dikunjungi oleh penumpang dari seluruh pelosok dunia yang juga terkesan dengan apa yang berlaku. Dan saya juga sempat menemubual dan bertemu dengan beberapa pengunjung di situ dan ini kita dengarkan antara luahan mereka. And let's hope that there will become peace soon in the coming years in all the countries that are now involved in a war, like in Ukraine, in Russia, like Syria, everywhere where there's war. Let's hope that it's the beginning of a more peaceful world and condolences to all the people that are still have to deal with the loss of their loved people. Turut berduka cita atas kejadian ini dan semoga semuanya ya semuanya mendapatkan ketenangan dan juga keluarga yang ditinggalkan mendapat juga kesabaran dan ketabahan. And a plane crash is a disaster in itself, but then when it happens like this, when it's actually a mistake and when it's a result of well, of this conflict that's still going on, I think the political part of it makes it even a lot harder. Reflection MH17 ini beroperasi daripada pukul 7 pagi sehingga 7 malam di lapangan terbang antarabangsa Schiphol ini. Buat sementara, waktu ruangan itu disediakan kerana selepas ini pihak pengurusan lapangan terbang ini akan membina satu tugu khas yang akan diabadikan untuk tragedi MH17 ini. Baik, ia melampangkan satu renungan dan juga satu bayangan serta cerminan kepada kita yang masih bernafas ini tentang erti sebuah kehidupan yang tiada nilainya dan mengingatkan kita hargai orang di sekeliling, khususnya mereka yang kita sayangi. MH17 banyak menyedarkan kita semua. Baik, itu sahaja yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Jadi teruskan bersama dengan RTM untuk perkembangan khususnya proses penghantaran pulang mayat dan juga jenazah warga Malaysia ke tanah air. Itu sahaja. Kita kembali bersama Luqman dan Siti Murni. Baik, terima kasih Haiwan Toh. Perkembangan terkini dari Amsterdam dan London tadi. Ya. Ya. Baik, kita